Wait ya. Bentar, boleh gak aku ulang sekali lagi? Aku juga deh. Kocak, aku gak bisa dengar suara Cece. Halo? Halo? Halo, Teh. Gak bisa denger. Guys, kalian bisa dengar suara Jeffrey Z gak? Kalian bisa dengar suara Jeffrey Z gak? Gak bisa tuh, lihat. Tuh. Tapi kalian bisa dengar suaraku kan, guys? Kalian bisa dengar suaraku kan? Kalian bisa dengar suaraku kan? Bisa tuh. Kayaknya Cece ke-mute deh. Di atas kanan. Eh? Ada nggak? Ah, bisa. Aman. berubah, saking excited. Oh iya, bisa. Ternyata bisa. Nggak. Tadi aku udah hidupin. Aku tahu di ujung kanan ada, tapi nggak bisa. Aku baru tahu tapi bisa mute. Oh iya. Iya. Tapi jujur, aku tadi juga baru tahu sih. Cuman kayak sebenarnya udah nyadar lama gitu, tapi nggak kepikiran buat nge-mute, ya nggak sih? Iya. Nah, akhirnya yang kalian tunggu-tunggu ya, kita Ya, ini kita collab. udah kayak merubah. Ya, jadi tuh sebenarnya kita sama-sama pemula. Ini kita betul tau gak sih, guys? Kita nanya ke Erin dulu. Aku sih, aku nanya Erin dulu. Aku udah sempet nanya Erin waktu dia first apa collab sama si Kalana, Oni. Aku barusan nanya ke Erin, aku bilang gimana caranya collab SR. Terus dia kirimin link gitu, link tutorial gitu. Tapi kita nggak nonton, aku belum nonton. Terus Jeffrey udah kayak keburu tahu gitu. Iya, aku udah tahu. Cuman aku belum collab-collab. Terus tadi pas pertama kali aku mulai live-nya, guys, si Morin tuh belum aktifin collaboration on live-nya. Jadi aku gak bisa tuh undang gak bisa. Dia. Terus akhirnya aku dulu yang memulai live-nya. Ini siapa nih yang pelangi? Terima kasih, Kak Tommy Lim. Morin, BTW, aku tuh lagi ngerjain script, tau. Aku jadi script writer, Morin. Lihat deh, ada filter. Apa? Aku baru tahu. Mana? Emang ada? Bukan kayak filter buat ini gitu. Kayak lihat deh, pencerah. Oh, yang lihat gak sih ini aku? Iya, aku baru tahu. Ada emang ini. Ada. Putih banget gak tuh aku? Gini. Kulit aku beda sama ini. Keren, yes. Kita emang keren. Belang, belalang.
Gimana guys, bagus gak guys itunya? Iya, bagus gak? Kita kayak ngeliatnya tuh ya, jujur kita seterkejut itu. Ya kan? Terus kayak endingnya tuh plot twist banget gitu gak sih menurut kamu? Menurut aku sih iya. Iya, kayak tiba-tiba senyum. Iya, sebenernya itu kan harusnya jadi dua option kan? Iya, ada yang kayak kitanya gak senyum sama ada yang kayak tadinya iya tuh kan? Mau kayak... Kan endingnya kan kita gak senyum ya gak sih? Iya. Terus tiba-tiba senyum. Itu lucu banget sih. Tapi menurut kamu yang paling bagus ketika kita pembelajaran itu apa? Aku suka payung. Iya, payung seru. Iya, payung, payung seru banget. Sama apa ya? Kan awal kita belajar tuh gerakannya ref dulu, ref seru. Iya, benar. Ref juga aku suka. Meski kau bilang, yes. Terima kasih Kak Tommy Lim. Piang, piang. Piang, 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 piang. Morin, Morin, kamu tuh suka nonton drama atau apa enggak? Aku suka nonton film horor. Ah, kamu sukanya horor doang? Horor sama kayak thriller gitu aku suka. Aku juga suka horor sih, tapi aku juga suka yang kayak apa ya, romance tapi remaja gitu. Kamu tau gak sih? Aku suka kurang nontonin. Kamu tapi pernah nonton gak kayak beberapa gitu? Mungkin kayak True Beauty atau apa? Iya, itu aku nonton. Kamu nonton apa aja? Jujur aku, kalau kayak gitu aku cuma nonton True Beauty sama apa sih satu lagi? Lupa, ada satu lagi cuma ya itu doang deh, dua itu doang yang aku tonton. Oh iya. Apa? Yang satu lagi tuh kayak apa? Siapa tahu aku tahu judulnya. Apa sih tentang cewek yang kayak sama ya mirip-mirip kayak gini juga? Apa ya? Sih? Lupa aku, jujur. Tapi cuma dua doang. Oh, runner. Cuma gara-gara di situ ada bebek aku. Siapa, siapa? Siapa tahu aku tahu nih. Siapa? Kamu suka siapa? Siapa guys? Ada yang tahu gak? Bentar, mereka tahu gak ya? Aku suka. Kalian tahu gak? Morin suka siapa? Guys, kalian tahu gak aku suka siapa? Bebek. Kalau Erin sih bebek. Enggak tahu tuh katanya. Itu benar tuh, ada yang benar. Emang iya. Iya. Coba dong tulis lagi. Satu orang doang tahu yang benar deh. Coba tulis lagi. Siapa sih? Menurut Cece, aku suka sama siapa? And Wu. Benar! Aku juga suka. Aku tahu deh kayaknya film itu kan langsung berubah. Kenapa sih tiap kali aku excited, dia berubah warna? Itu. Gangnam Beauty ya? Apa iya, sih? Benar! Ya, itu kan yang Gangnam. Iya, tuh, iya, benar. Oh, iya aku juga nonton tuh, kan bener? Ya kan, ih itu tuh seru sih. Iya kan, iya itu seru sih. Cuma True Beauty tetap number one. Bener. Tapi ya, aku tuh gak suka True Beauty pas udah mau ending. Kayak episode 14 atau 13 gitu. Kok hafal sih episode berapa? Aku nonton aja. Ya, soalnya tuh kayaknya aku tuh dua episode terakhir aku tuh udah males nonton. Terus satu bulan setelahnya aku baru lanjutin nonton. Karena si Han Sojun sama si siapa sih? Sama si Moon Ga-young sama Jukyong. Masih hafal. Iya, aku gak suka pas mereka bareng. Sebenarnya aku tim Han Sojun gara-gara Okidokio. Nah. Cuman pas gak ada Eunwoo tuh feelnya beda. Jadinya kayak gak ada yang berantem gitu loh. Iya. Ya, aku sukanya pas mereka kayak berantem bertiga. Kamu suka part apa?
Gitu ya, pokoknya tiap aku kayak nonton cuma gara-gara aku tahu oh. Ada adu. Iya. Kamu kamu lebih suka zombie atau lebih suka horor hantu? Horor hantu cuma kayak kadang film horor tuh kalau misalkan ini yang dulu-dulu tuh sampai sekarang sih agak sedikit menyebalkan sih. Karena tiap ada hantunya mereka jatuh dulu. Pas mau lari mereka harus jatuh dulu kayak ya menyebalkan. Kasih kagelan. Tapi kamu pernah lihat gak sih FYP TikTok kamu kayak aku cerita tentang aku mimpiin zombie gitu? Nggak ada. Makasih Kak Dafsa. Ini aku cerita ya. Oke. Okay. Kalian ada yang tahu gak cerita zombie aku? Nggak sih fix, mereka kan cuma mau liatin Caca SR dong, mereka nggak dengerin ceritanya pasti fix fix. Bisa aja deh kamu. Tuh ada yang ngasih pelangi ya ke kamu? Kamu bisa nggak baca nama gift-nya? Enggak. Kamu buka itu apa sebelah komen tuh ada yang kayak buku. Ya, itu kamu buka. Jadi kamu bisa baca nama mereka. Ya, gitu caranya. Nih aku cerita ya. Jadi tuh aku waktu itu mimpi kan. Terus tuh aku kayak dikejar zombie gitu. Tapi kamu tahu gak sih kalau misalnya dikejar tuh kayak larinya tuh jadi Slow lama mo. kalau di Iya, mimpi. iya. Ya kan? Hah. Ya, abis itu kayak di tengah-tengah sungai atau di tengah-tengah pantai itu ada kayak pasir yang lebih tinggi. Kamu tahu gak sih yang kalau kamu terdampar di tengah-tengah lautan gitu, tahu kan? Jadi kayak misal ini di sekelilingnya pasir, terus di tengah ada pasir yang lebih tinggi sendiri, tapi di sebelahnya tuh air semua. Jadi kamu tuh nggak bisa ke pesisir pantai, ngerti kan? Ya, abis itu tiba-tiba aku kayak ngeluarin pewangi baju gitu. Terus jangan bilang kamu semprot. Iya. Ya aku kayak semprot gitu, kayak apa sih? Pokoknya aku semprotin deh atau aku tuangin ke si airnya ini. Abis itu zombinya mati. Ceritanya zombinya tuh gak suka. Iya, aku pernah mimpi kayak gitu. Aneh banget gak sih? Ya tapi kalau misalkan kayak diuber-uber kayak gitu kadang, tapi tau gak sih kadang kalau misalnya diuber-uber larinya itu jadi pelan tuh jadi bisa terbang kita. Hah? Iya, enggak? Bisa bisa terbang. Eh tapi aku punya mimpi terbang juga. Kamu tau gak sih terbangnya sama kayak, siapa? terus tau gak waktu itu aku juga pernah mimpi zombie. Jadi ceritanya ini kayak di sebuah gedung tua gitu kan, jadi tuh tapi aku sama teman-teman aku gitu ceritanya, waktu kayak teman-teman sekolah aku mimpinya tuh bareng mereka. Terus zombinya tuh kayak kita tuh dikelilingi zombie kayak di lingkaran gitu loh. Tapi dari yang tadinya zombinya jauh banget hampir gak kelihatan, makin lama tuh makin deket kayak mereka lari-lari kayak gitu, kayak kayak letoy-letoy larinya gitu, paham gak sih zombie lari letoy-letoy gitu. Terus mereka udah lari-lari, mereka udah lari-lari, terus ceritanya aku kayak gitu-gitu. Terus aku tuh tiba-tiba aku naik gitu, aku kayak aku bisa terbang. Tapi kalau aku diem kakinya atau aku nggak bergerak itu aku makin turun lagi pelan-pelan. Tapi kalau aku naik aku set 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 gitu. Terus kayak aku tetap kayak ke atas ke atas ke atas, aku terbang tuh akhirnya ceritanya aku sampai ke bulan. Dia dia mimpi aku kamu sampai ke bulan. Aku udah masih ngerasa keren kayak oh my god aku bisa ke bulan. Sekali seumur hidup aku pikir kayak gitu. Taunya kalau aku bangun. Terbangnya sama mami aku. Terus? Iya, aku kayak lagi terbang-terbang gitu, kayak lagi lihat sekeliling bareng mami aku, terus tiba-tiba aku jatuh. Ternyata aku beneran jatuh dari kasur. Tapi aku juga tidur, apa ya, kadang kalau nggak mimpi juga aku tidur dulu tuh ya, aku bangun-bangun pasti udah di lantai. Pasti. Pasti udah di lantai. Kok di lantai? Iya, aku bangun-bangun tuh pasti selalu udah di lantai.
Aku kayak kayak gak mungkin gitu. Aku jatuh, aku pikir, aku ngerasa aku kan kayak aku gak sadar gitu loh pas aku jatuh. Terus sekali aku sadar aku jatuh, terus kayak sakit beneran gitu loh, makanya aku bangun. Terus waktu itu pernah aku tidur bareng mami aku. Ini FYI, gak sekarang. Aku tidurnya waktu itu pas kayak aku SD gitu. Aku masih tidur sama mami waktu itu. Terus aku kayak pas jatuhnya itu pas-pasan banget. Aku lagi baru melek. Baru melek terus aku jatuh. Kayak apa ya? Pas udah jadi udah, kamu udah melek ya? Terus baru jatuh. Kayak ini kasur nih. Kita tuh udah yang kayak udah begini nih, udah set itu hitungan detik langsung tek gitu. Tapi tuh aku baru melek. Di pertengahan aku jatuhnya itu aku baru melek. Aku kayak aku jatuh gitu. Terus mami aku enggak. Tapi mami aku tuh kayak setengah sadar gitu kan. Kayak, "Dek, sini tidur lagi." Terus aku kayak, "Oh, iya, Mi." Terus aku, tapi pas mami aku pagi-pagi, mami aku enggak nyadar kalau mami aku ngomong kayak gitu katanya. Kok bisa? Mami aku enggak nyadar kalau misalkan aku tuh beneran jatuh kayak kirain mimpi. Enggak, kayak mami aku enggak ingat sama sekali. Aneh banget, jangan-jangan itu bukan mami kamu, Morin. Ah ya, ngomong-ngomong, aku kan tadi kan lagi bikin skrip kan. Kamu ada ide gak sih kayak scene apa gitu? Skrip apa? Jadi aku tuh bikin kayak gini, aku sambil nyalain lagu kayak lagu piano doang sih. Jadi tuh nih aku udah punya sinopsisnya, jadi aku lebih gampang ceritain ke kalian dan kamu, Morin. Okay. Jadi tuh kayak dia tuh bentar, mana ya skripnya. Jadi ada seseorang perempuan, dia tuh pengen ke kampus jurusan jurnalistik, tapi tuh dia orang Surabaya. Jadi tuh dia pindah ke Jakarta buat jadi jurnalis gitu. Habis itu dia tuh kayak dijemput sama seseorang dari kampusnya gitu, tapi jurusannya berbeda. Habis itu keesokan harinya tuh dia ketemu lagi sama si cowok ini. Nah, cowok ini tuh namanya Cio. Terus dia tuh ternyata tuh seorang fotografer gitu loh. Terus kayak mereka tuh jadi teman dekat. Nah, teman dekatnya tapi tuh bukan Cio sama si cewek ini. Cewek ini tuh Celine gitu. Si Cio ini punya dua sahabat lagi, si Marco sama Lola. Jadi mereka berempat. Terus mereka kayak bersahabatan gitu kan. Cinta segitiga nih, jangan. Nah, si Celine, Marco sama Lola ini tuh jurusannya jurnalistik, tapi si Cio ini tuh beda sendiri, dia tuh fotografer gitu. Terus? Nah, terus abis itu si Celine ini tuh kayak naruh perasaan gitu ke si Cio. Tapi ternyata Cionya tuh gak peka, terus Lolanya ini ternyata juga suka. Ya, jadi dua orang suka sama orang yang sama. Cinta segitiga. Terus? Terus kayak padahal kan si Lola ini kan udah lebih lama ya temenan sama si Cio dibandingkan Celine yang baru pindah, ya kan? Tapi tuh Cio tuh orangnya kayak straight to the point gitu loh dia orangnya. Jadi tuh ya udah dia jadinya sama Celine tuh kayak pacaran gitu loh. Terus tiba-tiba mereka tuh kayak berantem pas lulus kuliah, terus kayak mereka berantem gitu. Terus kayak Celine tuh bingung kenapa dia mau putus gitu, si Cio-nya mau putus sama dia. Terus kayak ninggalin dia, abis itu lost contact kan. Ya, terus. Terus tiba-tiba si Celine ini tuh beberapa tahun kemudian tuh dia udah punya keluarga gitu loh.
Terus dia juga punya anak kecil yang kayak udah umur 8 or 9 gitu. Sakit banget ya. Jadi kan dia udah berkeluarga gitu. Nah, terus habis itu tiba-tiba si Marco ini, sahabat si mantannya, ternyata tuh kayak ngundang si Celine ini buat ke acara kesenian gitu. Nah, di galeri itu ada banyak banget foto-foto yang fotografer berpengalaman gitu. Terus tiba-tiba dia tuh salfok sama satu gambar, hasil gambar yang namanya itu adalah karya dari Cio. Ya, terus ternyata lukisannya itu, gambarnya itu ternyata tuh kayak hasil mereka berdua kayak foto bareng, bahagia-bahagia gitu. Jadi kayak mereka main di taman, terus misal foto pemandangan, terus kayak ada tangan mereka berdua atau something kayak gitu. Okay. Terus kayak dia nanya gitu, sekarang si Cio ini gimana kabarnya, tapi ternyata dia udah meninggal. Si Cionya? Iya, Cionya tuh udah meninggal. Aku jangan-jangan si Cionya itu dia mutusin si cewek itu karena dia tahu dia nggak mau. Biasanya kalau misalnya di film drama-drama gitu ya, itu biasanya dia ceritanya tidak mau menyakiti si cewek ini, terus dia kayak ternyata dia punya penyakit parah. Kok aku tahu sih? Bener. Iya, aku waktu itu sama Marin. Iya benar. Jadi tuh si cowoknya tuh ternyata tuh putusin dia biar dia tuh kayak nggak sakit gitu loh, gak atas kematiannya gitu. Iya, abis itu kan udah diceritain, terus kayak dia sedih gitu kan si cewek ini. Terus dia jadi kayak keinget kenangannya dulu bareng si Cio ini. Terus lama-kelamaan setelah dia pulang dari galeri, itu tuh dia berusaha melupakan apa yang diceritakan oleh si Marco gitu kan. Ya, terus abis itu pas keluarganya lagi main kayak di taman gitu, jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng, tiba-tiba Celine ngelihat sosok yang mirip dengan Cio. Itu orang asli atau arwah? Enggak, beneran. Jadi kayak Cionya lagi jalan-jalan gitu, tapi kayak sosoknya tuh mirip gitu banget dia. Ya, terus kayak dia tuh kayak, apa Cio hidup lagi kah? Apa dia ternyata selama ini cuman bersembunyi kah? Jadi kayak plot twist. Keren kan? Okay. Terus itu ada endingnya. Lanjutannya. Udah, endingnya di udah. Situ. Jadi kayak ngegantung. Digantung kayak gitu udah. Kita digantung aja ceritanya kayak gitu. Iya, aku sukanya kayak ngegantung gitu loh. Iya, nah terus kan aku lagi bikin skrip detailnya kan. Tapi tuh aku kayak bingung gitu. Jadi tuh awalnya aku bikin skrip tentang si cewek ini lagi OTW ke Jakarta pakai kereta. Abis itu scene keduanya itu dia dijemput kan sama seseorang. Abis itu di scene ketiga kayak mereka ngobrol-ngobrol gitulah di dalam mobil. Abis itu ternyata di balik dijemputnya dengan si Cio ini tuh ternyata harusnya Marco yang ngejemput, tapi Marconya tuh ada urusan gitu loh, jadi si Cio akhirnya yang ngejemput gitu. Ya kan, abis itu scene 5-nya tuh si Celine sama Cio tuh udah nyampe asrama. Terus keesokan harinya aku cerita tentang mereka di sekolah gitu, kayak perkenalan mahasiswi baru. Nah, abis itu Celine sama si Lola ini kenalan singkat karena si Celine sama Lola ini kan satu kelas jurnalistik kan. Jadi kayak mereka berkenalan gitu, terus Marco juga tiba-tiba nimbrung gitu. Terus ya kan, terus kayak nimbrung gitu. Abis itu udah tuh bel pulang sekolah.
Terus, belum ding, belum bel, pulang sekolah. Abis kelas jurnalnya kelar, itu kayak di taman di siang hari. Nah, ini dia. Mereka tuh kayak foto-foto gitu. Kasih ke Firman. Iya, mereka tuh kayak foto-foto gitu. Si Cio lagi di taman, terus kayak motoin tanaman gitu kan, yang kayak beautiful flower. Terus tiba-tiba si Selin tuh dateng gitu loh. Nah, tapi aku tuh bingung skripnya. Aku kayak bingung gitu, harus buatnya deh kayak gimana. Mau ada lanjutannya, cuma bingung lanjutannya skripnya kayak gimana gitu. Iya, aku bingung. Menurut kamu, aku harus bikin dia kegiatannya ngapain? Bentar, tadi si Selin itu nyamperin si Cio, dia tuh sebenarnya ngelihat dari jauh gitu sih. Aku nggak pinter nih merangkai kayak gini. Menurut kamu, tapi secara sinopsisnya udah bagus belum? Bagus. Apa bagus yang sih kurang? Alur-alurnya bagus. Cuma sama aku ketebak. Ya, apa ya? Enggak sih. Jadi kayak, tapi sebenarnya ya kalau emang kamu tuh udah sering nonton drama, pasti ketebak sih. Iya. Soalnya ya enggak lepas dari situ pasti ininya. Iya, benar-benar. Tapi kayak aku suka hal yang menantang gitu loh. Soalnya kan itu kayak banyak banget kejadian-kejadian yang ada kan. Jadi kayak aku suka. Iya. Soalnya itu kalau kan ini aku tuh mau produksi film tau. Ini tuh mau dijadiin film. Oh iya. Iya. Oh. nanti aku kasih lihat kamu pertama. Oke. Aku pertama, guys. Dengar gak, guys? Aku dikasih lihat pertama. Iya, tapi yang meranin bukan aku ya. Karena kan aku scriptwriter. Yeah. Jadi aku nyuruh temen aku. Oke, cool. Keren. Ntar aku beneran pertama ya. Ya. Kita tidak ada yang tahu, tapi kalau misalnya aku kedua. Kayaknya aku baru cerita secara langsung ke kamu doang sih. Yang lain aku belum kasih tahu aku scriptwriter. Aku cuma ngomong di X doang. Terima kasih Kak Firman. Ya, aku cuma ngomong di X doang kalau aku lagi bikin naskah gitu. Kalau aku jadi Cece, aku kayaknya cuma bikin kayak gini doang deh. Bentar. Apa? Mati, terus apa? Sahabatnya mati, terus semuanya pada mati, jadi cuma tersisa satu cewek doang, udah. Ending. Sumpah aku mikirin itu susah-susah gini, kamu bikinnya kayak gitu, Morin. Iya, aku bakal bikin kayak gitu deh, aku kayak gak bisa bikin, jadi udah kayak seadanya aja. Ada yang bilang mati terus jadi zombie, lucu juga. Terus nanti, jadi ceritanya si cewek itu tuh kayak, atau enggak aku bakal bikinnya tuh tentang kayak misteri, apa ada sesuatu yang harus dicari tahu akan benda itu yang sebenarnya itu udah dari turun temurun yang dikasih sama. Kayaknya kamu anaknya horor banget ya. Jadi sama nenek moyang gitu udah kayak udah dikasih nih kayak ini jaga baik-baik dan kayak kotaknya itu berbentuk kayak kotak panjang tapi itu tuh nggak boleh dibuka tapi harus dijaga, harus disimpan. Morin, kamu memberi aku ide. Morin love ide. Morin aku jadi kepikiran. Abis si Marco ceritain tentang si cowoknya udah meninggal, terus dia kasih satu kotak yang disimpan. Bisa. Tambahin. Tapi di dalam kotak itu ada apa ya, Morin, kira-kira? Apa di ya? Di kotak barang itu harganya itu apa ya, kira-kira? Kayak memori mereka. Apa ya tapi? Menurut kalian apa, guys? Ternyata si Cio, please kasih sama makna juga. Ternyata si Cio itu di kotak itu ada foto yang menggambarkan kalau si Cio sama si siapa yang waktu tadi pacaran sama dia Selin, yang diputusin ternyata saudara kandung. Oh! Wow! No, ternyata saudara kandung.
ada lagi yang jawab, ada Cio di dalamnya. Ya. Benar aja, guys. Itu juga, guys. Enggak deh, itu kayaknya terlalu plot twist deh, sumpah. Apa tiba-tiba ya? Terus jangan-jangan sosok yang mirip itu ternyata tuh beneran Cio. Karena ternyata kembarannya. Tiba-tiba makin kuat. Ternyata di jadi kayak kotak pas dibuka tuh gambar sekeluarga dan emang ternyata si Cio tuh punya kembaran. Tapi mereka dipisahkan sejak kecil. Sumpah sih ini aku bingung banget sih. Terima kasih Kak Aryo. Maafkan ya kalau terlalu. Oh iya ya, apa gini ya? Jadi ternyata itu surat medis yang menyatakan kalau mereka tuh ternyata saudara kandung kan? Iya. Yeah. Ya, yeah. Oh, abis yeah. Itu kayak dia jadi kepikiran terus lama-lama karena udah beberapa tahun kemudian kan terus dia lupa. Terus kan dia ke taman, terus dia nemu sosok yang mirip itu kan? Ternyata tuh si Marco ini, Marco, si Cio ini ternyata tuh gak mati, ternyata dibawa sama si Lola. Oh! tapi Lola ini nggak jahat karena dia suka sama si Cio ya, tapi Lola tuh kayak bawa dia ke luar negeri supaya disembuhkan oleh dokter yang lebih profesional. Nah itu juga masuk akal, tapi sayangnya si Celine udah punya keluarga, gimana dong? Jadi mereka nggak berhubungan lagi kah? Jadi mereka cuman kenalan tapi si Celine-nya masih ada benih-benih cinta. Drama tuh sudah cukup wow, banget. Bahasanya wow banget. Benih-benih. Stop deh. Aku mah alurnya masih ada rasa ya. Tapi jadi apa? Enggak apa-apa, lanjut. Tapi ya sebenarnya ya, ini kalau kita tambahin tuh kayak weird banget gitu gak sih? Hah? Tiba-tiba tuh dia kayak saudara kandung, kayak hah? Iya kan? Bisa kayak ternyata saudara kandung, tapi ternyata cerita itu salah satunya tuh emang yang kayak bentar-bentar, aku punya ide. What? Gini-gini. Endingnya nggak usah ditambahin apa? Ah, tapi kalau endingnya nggak ditambahin ada kotak, aneh sih sejujurnya. Aku tuh pengen bikin kalau misalnya aku ngikutin yang punya kamu ada saudara kandung gitu. Aku mau bikin tanda lahir mereka tuh ada sama gitu. Jadi kayak penonton tuh nggak notice dari awal, ya nggak sih? Iya. Ya kan, kayak penonton nggak notice. Tapi tuh ternyata misal kamu punya tai lalat di tempat yang sama. Atau enggak, emang bentuk, apa sih namanya, tanda lahirnya, ada bentuknya, bentuk khusus, kayak misalkan bentuk love, kayak tanpa disadarin tuh bentuknya kayak love, tapi agak a bit abstract gitu tau gak sih? Apa tuh kata yang nonton, tanda lahir berbentuk bintang di pundak kiri, bagus juga. Iya, keren sih. Iya, deh. Iya, daripada bentuk love kayaknya lebih masuk akal bentuk bintang. Bintang. Iya. Tapi itu bintangnya kayak gak jelas gitu sih. I think kayak segitiga gitu. Menarik kan? Bentuk pesawat. Pesawat 365. Iya, penting tapi sekarang Cici udah memiliki beberapa referensi yang bisa digabung-gabungkan. Benar-benar. Terus sebenarnya tuh di tengah-tengah itu tuh sebenarnya ada plot twist juga sih. Sebenarnya nggak ada yang tahu kalau si Celine tuh udah punya keluarga gitu. Tiba-tiba ada seorang anak misterius, jadi suaranya doang yang ada. Itu dia ngangkat teleponnya si Marco yang ngundang dia ke galeri. Terus kayak Marco bingung gitu loh. Loh ini siapa yang jawab, kok bukan Celine? Terus pas dia ketemu kayak Marco kaget banget ternyata si Celine udah punya keluarga. Kayak itu keren. Iya.
Adalah kita udah cocok banget bikin film. Iya, kita sutradaranya. Iya, udah kita udah. Tapi biasanya ya hasil tidak seindah cerita yang kita buat sih. Iya. Biasanya. Iya kan. Tapi ini tuh kayak begitu loh sebenarnya kalau misalnya kayak production-nya tuh bener-bener semaksimal itu. Karena kan kita kan juga anak sekolah kan, jadi itu kayak teman-teman aku dan aku tuh kayak ngebatesin banget gitu loh budgetnya. Aku siap jadi Markozy. Kocak deh. Aku produsernya. Morze, Morze apa? Beda bentar ya, aku ada sesuatu yang harus aku lakukan. Bentar. Oke. Kamu ngobrol dulu sama orang-orang di sini. Siap. Terima kasih. Aku mute aja ya. Vincent Aureli. Oke, jadi hari ini SR-nya aku ada dua, guys. Aku yang akan memimpin. Kita mau cerita apa? Oh, atau kalian bantuin aku buat skrip. Iya gak sih? Iya kan? Oh, Morin dan Fritze. Enggak dong, enggak Morze. Masa Morze? No. Jadi guys, scene terakhir aku adalah scene 12 seperti yang sudah aku bikin. Seperti yang sudah aku infokan sebelumnya bahwa aku sudah nyampai di scene 12 dan aku tuh sebenarnya udah bikin poin-poinnya, ya kan? Because I'm smart. Enggak bercanda, guys. Jadi tuh aku udah bikin scene-nya sampai scene 17. Tapi aku belum bikin the detail. Ya kan, aku bener gak guys cara bikin skripnya? Jadi kayak kita bikin dulu apa aja kegiatan yang mau dibuat, terus baru bikin detail script. Ya kan, bener gak? Bener kan? Kan emang pinter, oh makasih ya. Kamu bikin storyboard juga? Enggak, aku bagi-bagi tugas. Storyboard beda orang, storyline juga beda. Biar gak pusing. Boleh juga, yes bener. Ya kan, gitu kan. Ya, yeah, I like it guys. Nah, di scene 12 itu aku bikin Celine dan Lola tuh berkenalan dan ngobrol singkat. Terus di scene 13, si Cio tuh sedang berada di taman lalu memotret-motret. Terus tiba-tiba tuh dari kejauhan ada si Celine yang sedang memandangi dia. Yeah. We make this to be so drama ya. Dramatical banget ini. Abis itu kayak di scene 14, sejujurnya aku tuh bingung mau ngapain. Tapi aku rasa tuh di taman tuh setelah Cio dan Celine kayak ngobrol sedikit, kan Celine ngeliatin dari kejauhan. Terus kayak Cio nyadar ada yang ngeliatin, terus akhirnya Cio tuh kayak suruh dia kesini. Gak usah ngintip-ngintip gitu, kayak Cio-nya dingin. Habis itu tiba-tiba Marco and Lola tuh ikutan dateng. Terus kayak mereka berempat di taman. Terus Marco tuh orangnya kayak excited gitu loh dia. Guys, kalian tau gak sih? Temen aku tiba-tiba ngechat aku. Ada notifnya. Scriptwriter-nya ditambahin Morin. Ya kan? After that, si Marco ini kayak ngajakin mereka berempat untuk makan. Mereka makan bareng and ngobrol bersama gitu di kantin kampus. Itu scene 14. Habis itu scene 15-nya itu di gerbang kampus, jam pulang sekolah kan udah berbunyi.
Abis itu kayak Selin tuh lagi nunggu jemputan or something. Kayak mungkin dia pesen ojek atau dia jalan kaki, I don't know, karena dia orang baru kan. Dia tuh dari Surabaya ke Jakarta, merantau gitu. Menurut kalian, mending dia pulangnya naik apa? Apakah dia jalan kaki, terus tiba-tiba di tengah jalan ketemu sama Cio? Si Cio ini kayak bawa motor. Lebih seru mana menurut kalian? Dia nunggu di depan gerbang kampus atau she just walk to her home? Nunggu bis. Oh iya, yeah, benar juga. Okay. Tapi kalau misalnya nunggu bis, aku bingung sih harus syuting. Syuting di pemberhentian bis ya. Masuk akal sih. Okay, I think aku tahu deh maksudnya gimana. Jadi gini, ke gerbang kampus, dia keluar, terus jalan. Kita bikin jalannya tuh pendek sampai si apa tempat pemberhentian bis, halte ya, halte bis. Abis itu kayak tiba-tiba Cio tuh kayak melewati jalan itu menuju rumahnya, terus kayak nunggu bis kah gitu. Kayaknya jam segini belum ada deh, nanti ada lagi bis selanjutnya 30 menit lagi. Gimana kalau misalnya nebeng aku aja? Oh yes. Gitu. Ya gak sih? Ya kan? Terus ya udah deh, mereka pulang bareng. Gitu. Morin? Apakah kamu sudah kembali? Ya ampun, Morin. Are you dong ya? Apakah kamu jadi Marco, aku jadi Lola? Udah aku. Oh iya, kamu harus tahu satu hal. Ini sebenarnya nggak bakalan diceritain ke film. Apa? Tapi tuh sebenarnya backgroundnya si Marco, Marco tuh suka sama Lola. Ya, tapi sayangnya Lola suka sama Cio. Jadi kayak cinta segitiganya ada dua. Aneh banget. Boleh. Cinta segi empat ya? Iya, udah bukan cinta segi tiga lagi tuh. Oh iya, benar juga ya. Kan si Marco suka sama Lola, tapi Lola suka sama Cio, tapi Cio suka sama Selin. Iya, aku baru menemukan sesuatu yang baru. Aku baru tahu kalau cerita aku itu cinta segi empat. Cek bikin kayak gini juga, Cek. Btw, kamu jadi kayak ganteng gitu tau. Kok kamu bisa sih? Aku punya topi ya? Ada sih, aku punya topi. Aku kayaknya topi udah banyak banget deh. Tapi aku gak bisa bikin kayak gitu, karena aku udah punya poni, Morin. Oh iya. Okay, we will gak try. Ditutupin lagi. Oh. Wait, kayaknya aku harus jepit sampingnya deh. Guys, kira-kira aku ganteng gak kayak Morin? Aku kayaknya gak ganteng deh, ada editan. Kamu tau gak sih ada editan yang All Gen 12 atau semua member JKT itu kayak dieditin jadi cowok gitu? Tapi aku tuh gak masuk, aku tetap cewek. Jadi apa nama cowoknya di ini? Nggak tahu, aku nggak pernah cosplay kayak gini. Aku namanya Morgan. Kok aku jadi culun? Aku namanya Morgan. Enggak loh, aku nggak cowok loh. Kok Morgan. Kamu cowok banget sih? Morin ganteng. Morgan. Kok kamu keren sih? Aku nggak bisa. Aku thank buka poni dong. Ada topi nggak? Ada topi nggak? Jadi ada topi. Kamu bisa lihat nggak? Rambut aku tebel. Gak bisa, Morin.
Aku jadi kayak culun gitu, Morin. Hi, girl. Hi, girl. Hi, girl. Tuh, aku gak ganteng. Iya kan, aku gak ganteng. Kok bisa sih, Morin? Itu cowok yang di sebelah Fridzi, apa sih? Itu cowok yang di sebelah Fridzi siapa? Gak boleh nyebut-nyebut atasan. Stop ya. Kalian ini ternyata tahu dalam juga ya tentang JKT, tentang JOT. Si Lili, dia namanya Liam. Bentar, apa aku buat kayak gini aja? Terima kasih, Kak Vincent Aureli. Aku mau jadi yang kayak, apa sih yang kayak... Morin, aku ganteng gak, Morin? Kayak... Aku kayak mbak-mbak gak sih? Lebih kayak kayak ini, apa sih, yang kayak... Bondo! Lihat deh. Iya, kayak Bondo. Gak suka deh gini. Oh my God. Morin, lihat deh, aku bagus gak? Bentar-bentar, aku rubah tone-nya dulu. Guys, aku Bondo. Aku tomboy banget gak sih? Kemarin aku tomboy gak? Coba, cara ngomongnya di... Jangan feminim, coba kita kayak... Oh my God, aku pangling. Morin, ayo kita screenshot dulu. Enggak bisa lagi kalau kayak... Aduh. Kita screenshot dulu, ayo. Aku coba aku personality-nya kayak nala, pasti aku cocok kayak gini. So ganteng. Bentar-bentar. Jadi yang screenshot bentar, aku tahan ketawa dulu boleh gak? Oke. Okay. Yes. Lagi. Oh, igli gak? Guys, geli gak guys? Aku tapi gak ganteng. Aku tapi tomboy sih. Kalian bayangin seorang Fridzi yang menurut aku sendiri aku feminim banget. Terus tiba-tiba tuh aku kayak tomboy banget. Kamu kalau kamu sih ganteng sih, Morin, sejujurnya. Kamu tuh ganteng, bukan tomboy lagi, Morin. Bener deh, kamu tuh ganteng deh. Kok aku jadi pengen potong sependek ini ya? Enggak mau. Ntar menyesal. Deh. Tapi aku tuh kayak dari samping. Where's my pipi? Pipi aku tiba-tiba hilang gitu loh. Oh iya, aku kayaknya bisa mewing deh kalau misalnya Bondo. Aku malu deh. Aku juga malu. Guys, tapi kalau misalnya aku kayak gini, aku tuh jadi kayak gak ada pipi gak sih? Ada ikan. Tadi lewat. Pipi aku tiba-tiba hilang gitu. Bentar, saya ajarin aku cara nge-flirt gitu. Nih, mumpung... Gimana? Kan Cece jaga nge-flirt. Kadipin aja, Morin, nanti mereka tantrum. Oh iya. Yes. Terus, aku nama cowoknya apa ya? Ayo guys, bikinin Jeffrey nama cowoknya guys. Enggak deh, aku mau nama. Kalau aku kayak gini-gini enggak cocok. Entar kayak aku mau. Aku mau nama tomboy aja deh. Aku enggak mau nama cowok. Aku maunya tomboy. Kalau Marin cowok. Nah, oh, gitu. Apa ya nama tomboy? Aku enggak mau nama cowok. Aku maunya nama tomboy. Z. Emang aku marga
game online. Cepet nyadar gak sih? Kan Nina waktu apa dulunya dia syuting itu kan dia bilangnya sedikit demi sedikit kamu akan dibenci jadi semua bukit. Orang putri gitu kan. Terus sedangkan yeah, yeah. Levi putri takut. Nyadar gak sih namanya putri. Iya. Yeah. Ya kan? Jadi kayak lumayan nyambung gitu kayak ceritanya si Nina pengen bikin kayak dibenci semua orang si putrinya. Terus putrinya bilang putri takut. Nanti Levi marah. Terus apa ya aku namanya ya? Aku deh tadi masih mikir gitu loh. Rian, masa Rian sih? Nggak terlalu ganteng kalau Rian. Aku tuh nggak ganteng masalahnya. Rian aja udah Rian. Merian. Kayaknya kalau dipanggil Mer tuh kayak oke lah, udah lumayan tomboy gitu kalau Mer. Oh, boleh, boleh. Ya kan, kayak Merian, Mer. Hi Mer gitu kayak wes tomboy. Hi Mer. Kalau aku anterin kamu pulang, ada yang marah gak? Demi apa sih aku kayak bondol banget gitu loh. Kamu lebih suka aku bondol atau enggak? Aku kalau kayak gini tuh kayak berubah banget gak sih karakter aku? Tuh. Mer, gimana kabarnya aku? Baik sih. Eh, tapi kamu tahu kan, aku auto 2. Ya, kamu tuh berapa? Kamu tuh aku ini ya, sopran 1. Sopran 1. Kan bener. Iya, kamu ngomong biasa aja tuh kayak sopran banget sih. Kalau aku emang terbiasa di dunia entertain deh. Jadi aku ngomongnya kayak begini. Tapi kalau misalnya apa kayak deep voice, aku juga bisa deep voice. Tapi aku tuh gak suka deep voice aku gitu loh, Merzi. Aku bukan salting sih sebenarnya. Dari tadi tuh aku geli gitu loh ngeliat aku sendiri. Mau ketawa gitu loh, kayak rasanya mau ketawain diri sendiri gitu. Eh, kita foto berdua ya begini. Oh, oke. Okay. Si tomboy dengan si Morgan. Yes. Lagi. Ngapain ya? Aku. Oh, bener. Kalian yang screenshot, guys. Coba sih pakai jaket biar bahunya kelihatan lebar. Makanya aku kan cewek, jadi kayak terus masuk TikTok gak nih? Stop ya. Jangan. Shaven my king. Open my queen. Apa ya liriknya? Shaven my queen since we were 16. We want the same thing. We dream the same dream. Alright. Mer, ayo nongkrong di rumahmu. Gak kelihatan kakinya. Ayo. Oh iya. Harusnya angkat kakinya. Ganti lagi warnanya. Bentar. Biasanya kalau cowok-cowok tuh gini. Oh my god, rambut aku sudah mulai turun. Aku nanti boleh duduk di sini nggak? Atau gak, kursinya kosong nggak? Eh, kalau rambutnya agak panjangan dikit nggak cocok nih. Ulang. Harus ulang. Rambutnya panjang dikit ternyata nggak cocok. Cocokan di atas leher. Demi apa sih?
Ya udah potong panik gitu. Banget. Ouchie. Kamu cantik banget deh hari ini. Ya kayak gitu. Oh, akhirnya kamu beneran ngomong ke aku. Enggak, tapi emang bener sih, emang cantik sih. Tapi enggak hari ini doang, kan setiap hari cantiknya. Bisa aja buaya. Morigator. Ouchie. Ah, udah nih. Tuh, kan. Aku takut besok aku diledekin di sekolah nih kalau ada yang nonton. Semoga gak ada ya, aku malu banget juga. Oh iya, Marian mau minum kopi dulu ya. Us. Ah. Nggak guys, aku gak minum kopi. Aku kan bocil, minum susu. Malu-maluin ya, udah keren-keren gini. Bukannya minum kopi, minum susu. Iya. Morin, kamu ngapain, Morin? Tiba-tiba masih kayak bocil. Kamu... Bocilnya kamu apa? Lebih bocil dari aku. Kamu bocil aku. Oh gitu. Susu unta, mana ada? Maksudnya mana ada tuh, aku gak minum. Aku tuh bisa lihat notif WA aku gitu loh. Terus kayak grup film aku tuh kayak pada ngomongin kamu, Morin. Oh iya. Iya. Apa-apa? Apa Morin ditambahin aja ya jadi scriptwriter? Ide yang gitu. Bagus. Ya aku di laptop aku ada ini apa grup chatnya. Aku bisa lihat sih mereka lagi ngomongin apa. Mana ya? Tuh kan teman aku. Cocok banget rambut gitu. Itu aku diledekin. Mau ini enggak? Makasih mau... Vincent Aureli. Tadi aku mau ngomong apa? Aku jadi lupa. Oh. Mau jadi keren gini enggak? Mau jadi keren gimana? Kan kamu keren udah keren. Ya mau keren kayak gini bener-bener kayak. Mau kan style-nya kayak. Mau kan? Jangan kayak gitu, kalo Marin, aku demen ngeledekin Marin deh. Aku suka gituin Marin, cie Marin. Nah, itu berarti Cica harus masuk circle-nya Amerisya Usyar biar jadi. Maaf Marin, aku nggak tahu Marin. Kasih tahu guys. Jadi 13 udah dibuka guys. Hah? Emang iya? Beneran gak? Boong ya? I don't think so. Kayaknya I don't think so sih. Boong. Misalkan... Ini aku sekaget-kagetnya nih. Tapi kalau misalkan beneran dibuka? Ini yang nomor 1 di podium. Kalau boong, awas aja ya. Tolong teman-teman aku. Please kasih tahu aku. Ini beneran kah? Tapi ya, sebenarnya aku tuh sudah memantau kayak beberapa hari yang lalu tuh ada konten TikTok yang bilang kalau misalnya waktu kita itu tanggal 21 atau 22 Agustus. 21 atau 23 Agustus. Terus Gen 11 juga antara 21 sama 23. Iya. Yeah. Terus hari ini tanggal 21. Jangan-jangan beneran iya. Iya, hei, iya sih. Demi apa? Beneran gak? Cek dulu, please. Beneran gak sih? Bentar. Kalian bohong ya? Kalian bohong ya?
Eh, apa sih kok komennya malah makin meyakinkan sih? Eh, kayaknya beneran deh. Cek aja kalau nggak percaya. Eh, beneran. Nggak, aku percaya sih. Eh, bentar. Only Kak Reji. Eh, Kak Reji. Only Reji. Eh, gimana ya aku ceknya? Aku percaya. Device aku cuma lagi ini doang. Iya, aku juga. Tapi kan aku bisa lihat grup aku. Oh, aku tahu. Aku tahu. Aku pinjam HP mami aku dulu sebentar. Oh iya, aku bisa. Ya kan? Nggak perlu. Aku perlu ngecek di website. Eh, sumpah. Bentar ya. Eh, iya tahu beneran. Boong. Beneran. Mana? Bentar. Boong ya? Kita lagi live kayak gini. Bentar deh. Sebentar ya. Ada beginian. Oke, sebentar. Oh my god, aku bakalan jadi kakak, aku bakalan jadi cici, aku udah gak jadi bocil lagi. Karena aku di gen 12 kayak bocil, karena aku pendek sendiri. Gak ada Oshi baru. Pasti ya kalian. Oh, aku nangis nih kalian cari Oshi baru. Sebentar. Aku nangis. Aku enggak percaya itu. Bentar, aku baru saja mendapatkan HP-nya. Demi apa sih? Bohong. Pokoknya kalian nanti yang daftar gen 13 harus serius ya. Enggak boleh coba-coba. Eh, sumpah. Eh, astagfirullahalazim. Ah, manik-manik aku tumpah. Ah, kemarin. Kamu login. Sebentar. Aku pakai tweetnya mami aku. Aku siap jadi cici. Cici. Eh, ini beneran gak sih bohong ya? Kalian panggil aku Cipritzi. Cipritzi. Nanti aku mau lihat. Beneran? Iya beneran emang. Morin, ya ampun kamu telat banget. Guys, kalau misalnya aku sekarang gak nge-live sama Morin, aku kayaknya baru tahu besok deh, karena aku udah mau tidur. Untung aja aku sih. Ih, baik gitu. Ya udah deh, aku nangis aja deh. Ayo Morin, real. Kita nangis ya. Mereka mau nyari aku, Oshi baru. Aku belum siap ya kalian oleng-oleng. Aku sedih. Aku tapi, merasa aku belum ya, lama deh di JKT, terus tiba-tiba kayak udah ada gen 13 ya nggak sih Morin? Iya. Aku penasaran mereka deh nanti. Seneng tahu, mereka seneng tahu bakal punya Oshi baru. Tahu nggak sih waktu itu aku lihat live-nya Cemichi kan? Aku lihat live-nya Cemichi. Dulu tuh aku sebelum masuk itu aku nonton juga kan, aku nonton kayak iseng-iseng gitu kan. Terus aku nonton tuh waktu itu pas pendaftaran 12 dibuka. Terus Cemichi kayak bilang, "Hah, serius ya?" Gitu. Nanti kalau misalkan apa tentang yang gen 12 itu apa katanya? Oh, nanti kalau misalkan apa? Aku sedih deh nanti kalian oleng ke gen 12. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Oh iya, demi apa sih? Gak? Iya, terus kita kayak ngulangin ya. Iya, terus aku pikir kayak masa seorang Cemichi diolengin, taunya emang iya. Sekelas Cemichi, dulu aku berpikir, oh enggak lah, enggak, mana mungkin sih, taunya iya. Karena mereka tuh enggak setia, kalian-kalian. Karena mereka tidak cukup dengan satu Oshi. Aku sedih tapi aku seneng, paham gak sih? Aku senang iya, nanti aku bakal. Juga. Aku senang. Aku sedihnya punya tuh sebenarnya aku kayak enggak siap aja sih. Ya udahlah ya. Enggak. Pokoknya kalian enggak boleh punya Oshi baru. Ya enggak sih, Morin? Kamu setuju enggak dengan aku? Iya, cuma enggak bisa. Suka-suka aing, idi.
Oh ya, BTW itu kamu Enggak. nggak bisa bikin komen di tempat aku ya? Atau bisa? Bisa atau enggak sih? Bisa apa? Bisa baca komen di tempat aku enggak? Atau beda? Eh, sama nggak sih kita komennya? Nggak bisa kata orang. Beda-beda. Oh, beda. Oh iya, beda, bener. Ya, bener sih, secara podium pasti beda. Oh, Kecuali bener sih mereka yang baca dua podiumnya. device, ayo. Ayo, siapa yang OC-nya dua? Aku sama Morin. Ketahuan. Aku udah bisa merasakan sedihnya Gen 11 waktu kalian oleng ke kita. Iya, benar. Kok tahu dua device, sih? Om Afi. Gak ya, bercanda, bercanda. Aku sekarang masih Frizzy only, gak tahu nanti Gen 13. Oh. Terima kasih, Ahon always Frizzy. Ini always Frizzy gak nih? Nanti Gen 13 kayaknya oleng sih. Soalnya Aku nanti sedih mainin beneran, seriusan sih. terus kalian oleng, terus habis itu udah gak ke live kita lagi. Aku only freezing-nya sampai Desember aja ya. Lucu banget sih. Lucu banget deh. Aku suka deh bacain komen-komen. Morina nangis. Eh, kita bisa nangis gak sih? Boleh nangis gak? Gak bisa, aku gak bisa nangis. Makasih ya, Vincent Aureli. Ceh, bentar Ceh. Kita pasang lagu galau dulu Ceh. Gimana sih nangis? Aku gak keluar air mata. Aku harus mikirin yang sedih-sedih. Bentar-bentar. Morin, Aku gimana bisa kalau keluarin air mata gimana sekarang juga. gimana kalau kita lomba siapa nangis duluan, Morin? Ayo itu Mau, mulai. aku menang pasti nih. Ah, coba satu, dua, tiga. Eh, jangan-jangan kita langsung nangis. Gak bisa lagi. Cuman berair doang. Malah ngakak kalian. Oh iya, pasang dake dok. Sabar, Morin. Jangan nangis dulu. Jadi gak sedih, sumpah, Morin. Bentar. Dake do. Ayo cepet dong, dake do. Nah, ini dia. Aku lumayan gak sih? Ah, demi apa sih? Gak bisa nangis aku. Kalian tau gak sih aku GR Dakedo, aku pernah nangis. Tapi pas show aku gak nangis. Ya kan Morin, aku pernah nangis. Ada lagu yang lebih sedih deh. Jangan. Eh, Dakedo tuh bisa nangis tau. Aku tuh kalau lihat Nachia nangis, aku nangis tau. Aku pernah hampir nangis waktu show. Tahu nggak lagu yang cocok apa, Ceh? Satu Apa? bulan. Satu bulan. Oh iya, pantesan pada komen satu bulan. Itu tuh cocok. Itu lagu apa sih? Aku nggak tahu lagu itu. Makasih, Kak Dimding. Gimana ya lagunya? Apa sudah? Eh?
sudah ada kabar lain yang kau tunggu? Wah, G13 itu. Apakah yang gantikanku? Oh. I think itu lumayan relate. Beneran udah ada yang gantiin kita nanti, Ceh. Nangis nih. Setiap orang beneran ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Katanya gitu. Tuh, bisa tuh keluar air mata. Lama ini kalau aku syuting. Enggak. Aku sebenarnya bisa, cuman karena di sini tuh kayak banyak yang ngeliatin, jadi aku nggak bisa nangis. Ini ya? Kita tak temukan aku jadi onisrat serot dong, nggak boleh. Aku bisa, aku udah meneteskan. Ini sama aku sih drama banget. Sumpah kita baru pengumuman kok udah kayak gini sih? Belum, Ce, belum. Ya, soalnya aku tahu rasanya gimana jadi kakak-kakak yang lain. Iya. MNG terakhir kayaknya. No! Makasih Kak Ade. Ini Kak Ade enggak ini kan, enggak gantikan aku kan. Morin serius banget deh. Aku jadi sedih ngomong. Beneran deh. Eh lihat deh. Udah Cek, aku udah menang. Aku udah menang. Kemarin aku udah izin pamit loh, ternyata benar. Bolong. Beneran pamit ini, nggak aku izinin. Kalian semua yang ada di sini nggak aku izinin untuk pindah. Aku juga nggak izinin. Iya kan, aku juga nggak izinin. Mereka tuh udah nggak sabar bikin fanbase. Iya. Awas aja ya kalian. Tuh betul katanya. Kamu pernah nggak sih tapi waktu visi gitu ya, terus tiba-tiba tuh ada yang ngomong kayak aku terakhir visi ya sama kamu soalnya aku mau pindah gitu. Maksudnya bukan pindah OSI ya, bukan pindah OSI. Maksudnya dia kayak dipindah kerjakan sehingga kayak apa sih dia nggak bisa hadir lagi di apapun itu tentang kamu. Pernah nggak sih kamu ngalamin pas visi kayak gitu? Itu enggak sih, cuma kayak dikasih tahu ke aku gitu.
Oh iya, aku pernah tahu 2 kali. Aku sedih banget tahu. Aku tuh hampir nangis tahu pas visi. Tapi visi aku tuh bukan dia orang terakhir, jadi kayak aku nggak boleh nangis gitu loh. Soalnya kan visi aku kan belum selesai, terus kayak belum apa sih, masih ada banyak fans yang menunggu. Jadi aku harus happy di depan semua orang. Karena kalau misalnya muka kita happy tuh kayak semua orang tuh jadi seneng juga yang ngelihat kita, ya nggak sih? Aku tuh seneng tau. Kalau misalnya orang-orang tuh seneng ngelihat kita, aku jadi seneng juga. Oh, Oh, kok aku aku jadi beneran kayak sedih. aku jadi nangis. Aku beneran sedih. Idol yang baik. Oh, makasih ya. Iya tau, aku tuh kayak ketika Muka mereka aku merah banget ya. ketika mereka kayak ngomong ke aku, maaf ya ini visi terakhir aku, itu aku mata aku langsung berair tahu. Tapi aku kayak iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu, semangat ya kerjanya gitu. Padahal sini keluar air mata. Oh iya. Terus aku gini waktu visi gitu, kayak nahan air mata. Ih, Maureen beneran nangis. Sumpah deh, Aku sedih. sebenarnya dari hati aku yang paling dalam itu menangis. Tapi aku nggak bisa keluar air mata di sini. Aku tuh bisa nangis kalau aku sendiri. Tapi aku sebenarnya jarang nangis. Tapi kalau aku lagi nangis itu berarti aku memikirkan semua hal. Jadi aku kayak mungkin nangisnya berapa tahun sekali, berapa bulan sekali atau setengah tahun sekali gitu. Dan itu aku langsung pikirin semua hal gitu loh. Kayak, kenapa ya aku kayak gini ya dulu gitu. Terus habis itu aku langsung, misal aku ceritain tentang sekolah, tapi aku juga bisa nangisin hal lain kayak gitu. Jadi satu tangisan tapi semua cerita, biar aku nggak nangis terus-menerus gitu loh. Tisu aku nggak cukup, udah habis. Bentar. Aku butuh tisu. Makan biar ada energi buat pura-pura bahagia. Ih, sedih banget deh. Eh, mau Makasih, dengerin lagu ini Andre. nggak? Ceh, ini aku yang setel nih lagunya. Ya, boleh-boleh. Eh, lagu apa ya? Bentar. Ini kayaknya live kita yang paling deep talk gak sih? Yang iya deh. Ini dari hati, dari lubuk hati aku yang paling dalam, iya. Aku sedih banget, guys. Dari Karena dari apa ya? cerita Gen 13, jadi kita menceritakan. Itu berarti kita udah apa ya? Kalau misalnya kita cuek-cuek aja sama kalian, itu berarti kalau misalnya kita nggak ngerasa sedih sama sekali, kalian oleng-oleng, itu berarti kita nggak sayang sama kalian sama sekali. Kita kayak ya udah sih, gitu loh. Tapi Iya, kita sesedih itu. iya benar-benar, benar banget. Iya. Apalagi kalau misalnya kayak mereka udah sesering itu visi sama kita, tapi tiba-tiba mereka udah nggak visi lagi. Itu kan Iya. kayak Aku nggak cocok deh tampilan aku kayak gini, tapi aku sedih. Gak cocok. Oh ya, aku lihat orang nangis yang kayak bener-bener nangis tuh aku bisa ikutan nangis tau. Kamu orangnya kayak gitu gak? Bisa aku, mah. Iya kan? Aku udah minta Bentar izin deh. kamu gak mungkin online. Oh, Baik. please. Ya, Morin beneran nangis. Kalian nggak oleng kan? Kenapa jadi sesi TikTok momen apa coba? Kita hanya menyampaikan apa isi hati kita. Gak boleh oleng, gak boleh nambah. Itu mata kenapa? Mata kenapa? Gak bakal kok. Makasih ya, Sheng. Menyembunyikan kesedihan di balik senyuman. Menusuk ya.
Tapi aku rasa semua orang pernah kayak gitu, apalagi kayak kita di dunia entertain, itu pasti ada hal yang kayak gitu gak sih? Ini kita ngom eh ini aku ngomongin sebelum aku masuk JKT ya. Kalian pasti lihat aku kalau misalnya lagi show di Indonesia cari bakat itu atau di Amerika itu, kayak kalian lihat aku senyum setiap saat kan. Even aku pernah ditanyain sama salah satu judgesnya kayak, kamu selalu gitu, kamu selalu senyum setiap saat. Terus aku kayak bilang, iya gitu. Padahal sebenarnya di balik itu nggak bercanda guys, bercanda 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 ya bercanda. Tapi emang pernah, pasti pernah nggak sih kayak, ya kan kali abis ada salah satu fans yang kayak udah nggak bisa visi lagi atau udah nggak bisa ketemu lagi gitu. Terus tiba-tiba selanjutnya ada orang lagi yang mau visi sama kita, kan kita nggak mungkin menunjukkan kesedihan itu. Jadi pasti aku harus tetap tersenyum di fans yang selanjutnya, ya nggak sih? Kan nggak mungkin aku nangis-nangis. Kemarin kamu unmute aja. Terima kasih Kak Email. Frizzy mode bijak. Emang kalau bijak guys, emang bijak. Tuh, denger guys. Makasih loh Morin. Ayo kita naik roller coaster yuk biar kita bisa teriak-teriak. Tapi satu fakta sih, satu fakta aku kalau naik roller coaster atau naik kora-kora gitu, aku nggak pernah naik itu buat menghilangkan kesedihan sih. Karena pasti kalau aku lagi main itu aku emang lagi seneng. Kalau kamu? Iya sih. Terima kasih Kak biasanya Adri. Gitu. Ya kan? Aku kayak ngelihat story-nya Cigri, aku jadi kepengen naik roller coaster. Sebenarnya bukan karena aku sedih ya, aku mah. Tapi ya. Tapi ya, kan sebelum aku masuk JKT kan aku kayak apa ya, kayak nggak punya aplikasi. Emang kayak kita bener-bener bisa buat live kan, kayak gini kan kita bisa live kan, yang kayak emang ini platformnya kita. Tapi kan kalau sebelum masuk JKT itu kayak bukan platform gitu kan, kalau misalnya di sosmed lain. Terus sebenarnya tuh dari dulu tuh aku seneng tau kayak nyampein kayak gini gitu, karena saya happy itu. Morin, kamu lagi makan apa? Japota. Eh, hey, aku punya tenggo tahu, tapi sayangnya aku nggak bisa makan karena udah jam 7 malam. Apa Ambil ya? aja. Aku tuh seneng kayak motivation. Aku seneng bisa menjadi. Aku pernah lihat beberapa orang kayak ngeditin cuplikan aku kayak ngomong tentang quotes atau something gitu. Dan itu tuh kayak orang seneng banget gitu loh. Udah, ambil snack, ayo kita makan bareng. No, Morin, kamu jangan meracuni aku ya. Ayo makan. Aku menahan makan, no way. Enak. Enak banget ya, Morin. Enak kayak, nih. Bijak sekali. Kamu ayo racunin ambil. Ini aja fans-fans kita. Makan mie enak loh, enak aja. Kamu diet sih, enggak sih? Enggak salah lagi. Enggak lah. Aku enggak boleh makan di atas jam 6. Iya lagi udah jam 7:30. Tuh, bener kan?
Iya, emang gak boleh makan tahu di atas jam 6 atau jam 7. Karena kayak apa sih pencernaan kalian tuh jadi lama gitu kan prosesnya, karena kan mereka butuh istirahat ya. Perut kita butuh istirahat untuk mengolah. Jadi nanti kalau misalnya kalian makan malam, kalau aku bakalan nambahnya tuh di pipi. Jadi aku nggak ada makan malam. Aku tuh makan sore. Yaudah, besok aku makan salad aja. Pagi sore, pagi sore. Aku gak nyemil Oke, besok. tapi ya aku itu kan gak suka salad. Jadi aku tadi sore itu makan bayam sama jagung sama cookies, tapi apa tinggi serat gitu loh, tapi gak ada gula sama sekali. Tapi manis, Morin. Morinnya yang manis. Bentar. Tapi aku pas makan bayam, aku sesuka itu sih sama bayam. Kayaknya bayam tuh nomor satu deh, sayuran nomor satu yang paling aku suka. Aku itu paling gak suka tomat cherry. Aku kan pernah beli tomat cherry, tapi tomat cherry-nya gak enak. Soalnya tuh gak, dia gak kecil, tapi dia juga gak tomat. Jadi kayak setengah gede gitu loh. Jadi gak enak. Tapi kalau misalnya yang kecil enak sih. Aku pernah kan makan salmon pakai selada sama tomat cherry yang mini. Itu enak sih tomat cherry-nya. Tapi kalau yang Aku sedang tuh nggak enak. Rasanya jadi setengah-setengah iya antara iya tomat atau tomat cherry. Iya kan? Bener kan? bener bener real. Iya. Jadi pahit banget. Ini aku ada lagu nih, Terima kasih Kak Indra NA. kedengeran nggak atau terlalu gede? Kedengaran. Terlalu gede nggak? Enggak kok. Kan kau juga manusia, yang bisa Kata mereka sudah dem. berpura sempurna, jiwa yang bersedih. Dunia yang kau huni, jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Sehingga kau pergi, hatimu berlari. Andaikan mereka mengerti, perlu waktu itu bersama sebentar. Katanya menangislah, ada yang bisa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Aku jadi kuat gitu loh hari ini. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah aku tapi tuh pernah suatu hari mikirkan kayak setiap hari harus melakukan yang terbaik, karena kita nggak tahu ada hari esok atau enggak. Oh, pernah nggak sih mikir kayak gitu? Pernah, aku sering banget mikir kayak gitu. Ya kan? Aku juga sering kayak gitu tahu, kayak aku tiba-tiba aku lagi bengong atau aku lagi dengerin lagu, terus kayak tiba-tiba aku kepikiran, kamu hari ini show di teater, jadi kayak harus ngelakuin yang terbaik karena nggak tahu kapan lagi kita akan show gitu. Kayaknya kalau malam-malam gini kita jadi bijak deh. Iya ya. Aku punya kata-kata sih apa? Oh iya, jangan lupa streaming Belalang yang Membangkang. Ini out of topic banget. Terima kasih Kak Andre.
bersandar sebentar. Oh ya, tapi ya lagunya Kagea itu tuh kayak benar-benar serelate itu gak sih? Kayak selama ini tuh kamu hebat gitu. Gimana sih? Iya, relate banget ya kan? Abis ini banyak yang nge-tag kita di TikTok. Jangan guys, kita nggak mau menyebar kesedihan, tolong. Tolong upload yang bijak-bijak aja. Iya, yang bijak aja, yang pas kita lagi bijaknya ya, jangan yang pas kitanya lagi sad, oke? Okay? Pas kitanya lagi ketawa-ketawa aja kalian uploadnya, oke? Okay? Buat TikTok. Mohon bantuannya. Pembicaraan bocil jam 19 malam. Nggak ada. Kata Cepio itu, aku bocil cuman fisiknya aja. Tapi aku dewasa. Emang sih. Wis. Tapi kamu ngobrol sama aku kayak gini juga kamu jadi dewasa loh. Oh iya. Karena... Ya kan? Morin, yeah. Morin pasti di SR nggak pernah kayak gini. Atau di live. Pernah. Terus dia pas sama cuma aku jadi kayak gini. Cuma kayak jarang kayaknya. Ouch. BTW ini aku sambil streaming belalang tapi nggak ada suara tau. Karena kalau misalnya kita streaming belalang ada suaranya, merusak suasana sekali. BTW, mau dengerin ini nggak? Jadi kalau albino bisa masuk. Tidak ada salahnya bukan mencoba. Ini deh. Aku rasa JKT itu bukan yang memilih orang yang kayak benar-benar bisa. Tapi itu kayak orang yang pengen berusaha. Jadi ini kamu coba aja. Enggak. Ini mereka ada yang nanya gitu loh. Kalau albino tuh bisa ikut JKT atau enggak. Tidak ada. Tidak mungkin ya bukan. Kalau aja aku gak daftar juga aku gak bakal masuk gitu loh. Jadi ya kan? Jadi kayak... kalian harus daftar dulu. Kalian harus. Tapi gini guys, Mami aku pernah ngomong satu hal. Kamu kalau daftar itu ada kemungkinannya mau 0,0001% pun tetap ada kemungkinan bukan? Tetap ada poin satu. Tapi kalau misalnya kamu nggak daftar, apa yang mau dilihat? Orang pun nggak tahu. Gini guys, contoh aja kalian beli blind box dan di situ ada yang secret. Yang secret kan kemungkinan dikit banget. Tapi kalau kalian nggak beli, kalian nggak bakal tahu kalian bisa dapat atau nggak. Ibarat kata kayak gitu. Eh gila, kita dewasa banget ya. Oh, suka gak sih? Oh. Suka deh aku. Ya kan? Kamu kalau misalnya gak dibolehin orang tua, kamu bilang aja kayak gitu. Maksudnya aku ngomong ke fans. Kalian harus gini nih, kata aku. Nih. Kalian ngebujuknya gini. Ma, aku mau daftar ini dong. Eh, bentar. Sebenarnya kalian mending jangan kasih tahu deh. Tips number one, kalian nggak boleh menyebarkan ke siapapun kalau kalian daftar. Iya, aku dari pernah sih, aku pernah sih nanya di story, tapi aku cuma nanya aja, karena aku sebingung itu sebenarnya mau daftar atau enggak. Karena kan cita-cita aku salah satunya jadi idol, tapi sebenarnya aku tuh pengen jadi idol K-pop itu. Tapi aku rasa tidak ada salahnya mencoba di negara sendiri. Kalian kalau mengumbar-umbar sebenarnya. Ya, kalau itu sebenarnya untung-untungan, cuman lebih baik yang kalian jangan sebarin gitu loh, kayak misalnya ke teman kalian, "Eh, tahu enggak sih aku daftar loh. Aku daftar JKT loh. Aku daftar Gen 13 loh." No. Ke sepupu dekat kalian, "Eh, tahu enggak sih aku daftar Gen 13 tahu." No, big no. Guys, tolong
Kalian kalau mau ngasih tahu kalian daftar JKT itu ke orang yang kalian benar-benar percaya sih, aku rasa. Dan yang emang Dan butuh. terutama kalian nggak boleh sembunyiin dari orang tua sih menurut aku. Iya. Karena Tapi dukungan orang tua itu paling penting menurut aku. Tahu nggak sih, aku daftar JKT aku nggak bilang ke mami papi aku dulu. Tapi aku tahu sih kayak pas kita sekamar waktu di JKT48 anniversary ya. Ya gak sih? Aku pengen deh sekamar sama kamu lagi, tapi kita sama-sama nggak bisa bangun. Iya. Jadi waktu itu, waktu Morin sama aku sekamar di JKT48 anniversary yang ke-12, itu tuh maminya tuh waktu si Morin suaranya hilang ya kalau gak salah, ya gak sih? Nah, yang mana? Oh, iya. Ya, waktu dia suaranya hilang, itu tuh maminya tuh langsung kayak khawatir banget gitu loh. Terus aku kayak so lovely banget gitu. Terus maminya langsung bawain banyak cemilan, terus dikasih obat juga, kayak maminya secure itu. Dari situ aku tahu sih, kayak maminya Morin tuh pasti nge-support apapun yang dia lakuin. Eh, sumpah aku nangis deh ini suara aku. Oh, nih guys, jadi gini, ini pasti mereka penasaran ya, kenapa aku bisa kayak tapi kayak cerita lovely banget. Ini, jadi gini guys, jadi awalnya tuh aku kayak, kan kita kan kalau kayak kita mau daftar gitu, kita harus mengisi form, dan kita harus punya foto segala macam, kan itu ada tertulis ya di pendaftarannya. Kalau kalian mau daftar, kalian buka formnya pasti tuh ada kayak foto, disuruh cetak foto gitu, nulis segala macam gitulah ya. Nah, terus di fotonya itu aku tuh kayak, "Mami, temenin aku foto dong." Terus mami aku tuh enggak tahu buat apa, hah? Foto buat apa? Terus aku bilang aja, "Oh, enggak apa-apa, aku kan belum punya foto kayak gitu, aku pengen aja punya gitu." Biar kayak formal gitu loh, kayak punya foto formal gitu. Nah, aku fotolah. Temenin mami aku udah cetak tuh. Satu cetaknya 100.000, ih, mahal enggak sih? Enggak lah ya. Kayak, tapi kan aku butuh berapa ya waktu itu, soalnya banyak yang kayak ada beberapa yang bagus gitu fotonya, jadi aku kayak aduh cetaknya mana. Akhirnya aku cetak 4, gak sih 4 kalau gak salah aku cetak. Terus mami aku baru taunya pas aku minta antarin ke FX. Oh iya, baru taunya pas aku bener-bener mau daftar. Oh, kamu isi formnya ini ya, offline ya? Iya, terus apa sih, pas mau nyetak perizinan orang tua itu, bener-bener semepet itu, paham gak sih? Semepet itu, bener-bener di hari itu juga, jadinya. Terus udah, beli segala macam, terus udah. Aku tinggal menunggu, aduh kapan ya, aku kira-kira ditelepon atau tidak. Terus mami aku tuh bolehin aku kayak pas tahu di hari itu juga, kayak, oh kamu mau daftar? Mami aku tuh kayak, okay, boleh. Karena mami aku taunya aku gak bakal keterima, kayak, ah gak mungkin. Nah gitu. Aku ya, aku kan, apa ya, aku kan sebelum masuk JKT tuh kayak, apa sih, aku tuh emang udah di dunia entertain kan. Jadi tuh kayak emang dari awal semua yang aku lakuin, kayak aku mau ngeles apa itu tuh kayak gak ada paksaan sama sekali. Emang kayak pure dari aku sendiri. Dan aku itu tipe orang yang selalu kasih tahu info apapun ke mami aku gitu loh. Mau itu cerita tentang di sekolah, mau itu di luar sekolah, itu tuh pasti aku kayak ceritain semua ke mami aku gitu. Karena ya menurut aku, kegiatan aku apa sih, kayak pengen ikut apa itu harus diketahuin sama orang tua dulu, biar orang tua tuh kayak jadi tahu kalau misalnya kita tuh maunya apa. Kalau aku jadinya cuma ini doang sih, aku benar-benar nggak cerita karena aku taunya ini benar-benar kayak harus confidential, terus aku kayak takut nggak dibolehin gitu. Sedangkan tuh aku udah yang kayak, aku bener-bener kayak serius mau daftar gitu loh, bukan kayak nyoba-nyoba sebenarnya. Ah ya, bagus sih. Emang aku tuh punya harapan besar banget mau masuk ke sini. Jadi kayak bukan yang kayak sekedar aku coba-coba. Aku nggak kayak gitu, makanya aku takut. Aduh, ntar kalau boleh gimana? Aku mikirnya kayak gitu doang sih. Nanti sama kayak aku pernah. Aku tuh udah lomba modeling tuh sama
kurang lebih 8 tahun, 7 tahun atau 8 tahun aku lomba modeling. Aku tuh lomba modeling dari umur 4 tahun deh kalau nggak salah, apa 3 tahun setengah gitu. Lomba modeling, aku lupa lombanya kapan pertama kali. Terus kayak pada suatu saat di tengah-tengah aku modeling, aku tuh pernah ikut audisi semifinal final. Jadi tuh harus 3 kali kan ngelewatin tahapnya. Terus kayak aku udah masuk semifinal. Terus aku udah pesen, aku tuh udah bikin jaket graffiti. Aku pernah cerita ke apa, ke Mimin waktu project ultah aku, kalau misalnya aku pernah punya jaket tapi ketinggalan di ojek. Ya, itu grafitinya tuh bikin sendiri gitu, di belakang dilukis. Terus apa, itu tuh udah dipesen seminggu atau 2 minggu yang lalu, tapi gak nyampe-nyampe pas aku semifinal. Terus itu baru nyampe setelah aku selesai semifinal lomba modelingnya. Itu kayak nyesek banget gak sih? Jadi gak kepa... Jadi gak kepake, iya. Jadi gak kepake. Terus, jadi kamu pakai apa? Ya udah, kayak polos atau pakai jaket polos, gak ngerti juga. Terus akhirnya aku kayak masih berharap buat masuk ke final. Karena aku kan modeling udah bertahun-tahun. Dan aku tuh yakin sama jalan modeling aku kan. Tapi ternyata aku gak masuk. Dan aku tuh kayak sekecewa itu. Sampai aku tuh nangis. Dan ternyata rezeki kamu di JKT. Iya, dan ternyata rezeki aku mungkin disulap. Dan tiba-tiba aku masuk ke JKT. Tapi ya, aku tuh kayak kadang tuh aku nanya gitu loh, ke entah itu ke diri sendiri atau ke orang lain. Sebenarnya bukan ke orang lain sih. Sebenarnya ngomong juga ke diri sendiri, tapi kayak nanya aja gitu. Kayak nanya ke foto kamu yang ada di dinding mungkin. Ya pokoknya kayak gitulah. Kayak kadang suka nanya. Apa sih kayak kadang kayak gak bersyukur, tapi ternyata tiba-tiba tuh ada hal lain yang buat kamu tuh kayak, oh ternyata kayak Tuhan tuh selalu ada jalannya ya gitu. Iya gak sih? Kayak kadang tuh, kadang misal contoh, aku itu pernah bilang kayak, ya kok jadwal aku bentrok sih? Aku jadi gak bisa kayak gini, gak bisa kayak gini. Tapi ternyata tiba-tiba aku dikasih jalan masuk ke Amerika. Kayak, oh ternyata punya punya jalan lain ya. Ternyata jalan lainnya lebih bagus. Kayak, iya gak sih? Biasa sering kayak gitu. Dan itu tuh gak sekali doang. Tapi aku tuh mengalami itu berkali-kali. Aku tuh selalu ada hal yang kecil tapi aku sangat kecewa. Tapi tiba-tiba aku dikasih hal yang besar gitu. Itu tuh kayak bersyukur banget gitu loh. Ya kan? Aku juga sering gitu deh. Ya. Makasih. Ahon always with me. Iya sih. Emang. Sepertinya kita udah hampir 2 jam deh, Morin. Apakah kita iya. Sudah? Iya. Bridging dong, Morin. Kita terlalu asik sampai kita enggak ngeh. Aku enggak sih sebenarnya. Aku enggak tapi ngeh. Tapi kok kalian santai banget ya di sini? Kayak kalian aku... hari ini kalem banget. Kalian dengerin cerita kita sampai ketiduran kah? Aku biasa emang live tapi 2 jaman tau. 2 jaman, 2 jaman, 2 jaman. Oh iya, kamu selalu 2 jaman. Iya, biasanya aku 2 jaman. Kecuali udah mepet kayak malam-malam banget aku live. Coffee. Baru aku... Tapi nangis sih, demi apa sih? Eh, kalian ada yang nangis gak? Coba dong komen siapa yang nangis. Emang kalian ada yang nangis? Serius? Kan kalian yang ninggalin kita, bukan kita yang ninggalin kalian. Setia dengerin nih. Oh, please. Aku. Oh. Ini kalian beneran kan? Karena kalau bohong itu dosa. Jadi, padahal mereka gak sih, Jan, nanti yang bakal ninggalin kita. Kayak mereka bakal kayak oleng-oleng.
Oh. Kita mah di sini aja. Padahal. Tapi mereka yang Bukan sedih kan. sore. Hampir. Kagak bohong. Eh, ada loh yang nangis. Di tempat kamu ada yang nangis gak? Ada-ada. Oh, ada. Katanya. Menurut kalian, aku nangis gak ini? Menurut kalian, aku nangis gak? Terima kasih, Kak Tommy Lim. Aku kayaknya lebih sering nangis dalam hati, Demor. Kayak, eh, tapi ya, kamu pernah gak sih kayak ngalamin ada orang cerita tentang kesedihan gitu? Tapi itu kamu gak bisa nangis, terus kayak kamu merasa bersalah banget karena kamu gak bisa nangis. Pernah juga gitu. Ya kan? Kayak di suatu acara, mereka semua tuh kayak pada peluk-pelukan karena kayak ada menang sesuatu. Terus aku tuh kayak bangga gitu, tapi aku tuh gak bisa nangis gitu loh. Misal, aku waktu itu pernah karantina hari terakhir buat lomba modeling. Lomba modelingnya kan udah selesai. Terus kayak karantinanya berakhir, terus kan kita semua nggak bisa ketemu lagi kan. Terus kayak yang lain tuh pada nangis, aduh kita nggak ketemu lagi, kapan ya ketemu lagi gitu kan. Sebenarnya tuh hati kita tuh kayak sakit gitu. Kok pernah nggak sih berasa hati kita tuh kayak nge-crack gitu? Kayak sakit gitu, kayak Pokoknya nyut kayak gitu, deh, masih kayak nyut gitu. kayak iya ya kayak ditekan dipencet gitu iya sih iya masih iya ya kayak kan sakit. tapi nggak bisa nangis padahal tuh iya momen itu tuh kayak mengharukan gitu kapan ya bisa iya ketemu iya lagi sama kalian semua kayak gitu bahkan sebenarnya aku melihat Gen 13 open aja aku udah kayak iya ya aku tadi pas ngomongin 13 awal-awalnya excited terus pas kalian bilang oleng-oleng gitu terus aku kayak iya kan. ketawa-ketawa tapi hati aku kayak nyes gitu Iya, kayaknya kan itu yang aku rasain tadi banget, kayak aku ngerasain itu banget kayak kita drama banget deh tapi emang enggak, tapi real itu beneran kayak iya tapi kayak kok bisa ya hati kita tuh kayak nyes tapi kitanya kayak ketawa-ketawa. iya. Yeah. Kok bisa sih? Tapi kadang kenapa ya kok ini bisa kayak nyes gitu, kayak padahal kan kayak ya udah gitu, ya udah aja, cuma kenapa bisa nyes? Iya. Kayaknya Apa jangan-jangan di dalam mereka beneran hati kita lebih jujur deh daripada ekspresi muka kita. iya deh, kita kadang masih bisa membohongkan ekspresi. Aku bisa aja sih, aku biasa aja dari awal sebenarnya. Iya, aku juga bisa menyembunyikan ekspresi. Aku kayaknya jagonya sih. Aku soalnya selalu tersenyum. Ntar kalau udah ada Gen 13, aku udah gak mau jadi yang Maureen yang anak-anak lagi. Oh. Nih sebelum ada Gen 13, ada nih announcement gitu. Tapi ya, aku tuh pernah, apa ya, aku tuh pernah dengar kalau misalnya itu kayak Trisha itu kayak bocil, tapi tuh dia nggak mau kelihatan bocil di depan kita. Aku tuh pernah denger kayak gitu. Aku pernah diceritain kayak dia tuh nggak mau kelihatan bocil depan Gen 12 waktu awal-awal banget. Dan aku tuh juga mengalami hal yang sama. Aku tuh juga nggak pengen kelihatan bocil, tapi fisik aku bocil ya. Kenapa jadi fisik nih? Ya, tapi apa sih namanya? Aku tuh nggak mau kelihatan bocil dan pengen bikin orang happy aja gitu. Bentar, ini Cece jadi saksi juga. Semua yang nonton live hari ini gak usah dijadiin klip ya, gak usah dijadiin klip, gak usah apa. Makasih ya Kak Avi. Ini kayak cukup yang ada di sini yang nonton saat ini sekarang. Ya, itu YTTA aja. Ini, ya yang di sini, oke. Okay. Jadi ini apa? Mulai ini announcement-nya. Announcement nanti Gen 13 udah di-announce siapa aja yang lolos gitu ya. Itu aku udah bukan kayak gini lagi. Aku mau jadi Maureen yang beda. Karena apa ya, kalau misalkan aku jadi bocil gitu, nanti tuh apa ya, junior Gen 13 ini ntar bakal jadi kayak apa ya, kayak. Dan aku pengen jadi kayak senior yang baik gitu buat mereka. Pengen juga aku gak mau jadi kayak ikutan jadi bocil gitu.
Enggak sih, aku ini nih menurut aku ini bukan apa sih, aku fasenya. bukan mau kayak jadi bocil gitu sih. Aku lebih kayak aku pengen bergaul sama mereka, tapi aku tuh nggak tahu caranya gimana. Karena aku tuh 49% introvert, dan aku rasa sih aku sebenarnya introvert ya. Cuman karena aku sering kayak cerita-cerita gitu, makanya aku jadi ditulis sama Google-nya tuh extrovert. Padahal aku rasa aku tuh orangnya introvert gitu. Kecuali udah kenal deket baru mungkin extrovert. Tapi kalau misalnya kalian nggak kenal tuh introvert. Makanya kalau misalnya aku visi tuh, aku kayak sebenarnya aku tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa menceritakan yang kayak membawa topik gitu. Tapi aku apa ya, keadaan memaksakan kita untuk bisa membawa topik, ya nggak sih? Ya kan, ya, karena kita idol dan mereka tuh kayak udah membeli visi kita, jadi itu kita harus menyiapkan banyak sekali topik. Karena sebenarnya aku tuh introvert, tapi aku nggak tahu kenapa Google-nya tulis extrovert. Kalau aku apa? Kalau saya lihat aku extrovert atau introvert? Kamu tuh sebenarnya introvert, tapi kalau kamu excited tuh kamu kayak aku. Kayak tadi kita cerita-cerita gitu. Over excited, over sharing. Nah itu tuh kita jadi kayak extrovert, tapi sebenarnya di balik itu tuh kayak introvert. Karena kita aku tuh ambivert. kalau di kelas nggak ada yang ajak aku ngobrol atau kayak nggak ada temen deketku, aku se-introvert itu sih. Oh, aku tapi tetap gak sabar sih Gen 13. Tapi kayaknya Gen 13 pasti juga ada yang kayak umurnya 17 tahun, 16 tahun, 15. Ngomong-ngomong tentang Gen 13, tadi aku pengen ceritain kayak apa sih, kenapa aku tidak bisa bergaul sama mereka. Pertama kan karena introvert. Terus yang kedua, aku tuh nggak bisa nyusun kata-kata yang bagus kayak Arali gitu loh. Kamu sering lihat kan Arali kayak dia bisa menyatakan kasih sayangnya dengan kata-kata. Iya. Tapi aku nggak bisa menyatakan kasih sayang aku dengan kata-kata. Aku tuh lebih kayak di dalam hati. Jadi kalian kayak harus tahu isi hati aku. Padahal isi hati cewek tuh susah ditebak. Tapi kalian harus tahu. Iya. Soalnya aku nggak bisa menyampaikan dengan kata-kata. Aku tuh nggak pinter nyusun kata-kata. Aku juga nggak pinter nyusun kata-kata. Iya kan? Public aku speaking nanti aku bagus, tapi aku nggak bisa menyatakan kasih sayang dari kata-kata. Aku juga. Nanti aku pengen mau menjadi kita nanti jadi senior kan? Yes. Nah, kamu ingin menjadi senior yang humble? Aku pengen, tapi aku ya seperti yang aku tadi bilang, aku introvert, jadi aku kayak mungkin agak susah buat bergaul dengan tapi kalian. Kayaknya aku bisa deh. Tapi aku takut, tau gak sih? Aku takut kalau misalnya aku ntar kayak apa sih, ajakin kayak welcome ke mereka, terus mereka yang kayak menutup diri gitu. Aku takut deh. Dan kadang aku itu tidak menyadari apa yang aku lakukan. Karena apa sih, aku kan orangnya kan detail. Kamu tahu kan aku orangnya detail kan, Morin, kalau misalnya latihan. Iya kan? Kamu yang cerita deh, Morin, aku gimana kalau latihan. Awal-awal kita kayak sampai kalau misalnya latihan, misalnya lagu baru gitu, dulu sampai sekarang, Jeffrey itu terlalu yang kayak apa ya, nyamain detail sama kita. Karena kalau misalnya kayak kita, ini misalnya kita waktu itu latihan pakai kaca nih. Seringnya pakai kaca. Terus kayak Jeffrey nggak sengaja melihat ada yang kayak beda gitu. Padahal kita sendiri juga kayak nggak terlalu ngeh akan hal itu. Cuma dia tuh langsung nyadar, eh bentar, kamu tadi gimana gerakannya? Aku kurang tahu juga sih, tapi aku nguliknya begini, mau samain dulu aja nggak? Terus kayak kita kira membuat lingkaran dan kita menyamakan detail itu. Jadi Jeffrey menurut aku sosoknya pemimpin banget menurut aku ya. Kayak nah emang. Itu, nah tapi tuh kadang aku merasa aku tuh kayak over memimpin gitu loh. Karena
waktu dulu aku dance itu, mungkin dia tidak terbiasa untuk aku betulin. Mungkin dia merasa dia paling benar, maaf. Tapi kayak mungkin dia merasa dia tuh paling benar gitu. Jadi ketika aku benerin dia, dia tuh kayak gak setuju gitu loh, ngerti gak sih? Kayak enggak kok, kayaknya kayak gini deh gitu kan. Ini tuh di luar JKT ya. Enggak tuh, ini kayaknya kayak gini deh gitu. Nah, aku tuh tipenya kan yang detail banget. Jadi aku tuh takut nanti Gen 13 tuh kayak gitu. Jadi kayak Gen 13 lagi latihan, terus aku pengen benerin mereka sebenarnya detail yang bener tuh kayak gini. Tapi tuh aku takut kata-kata aku, karena aku nggak pinter menyusun kata-kata, jadi aku takutnya tuh mereka mengira bahwa Jadi aku kayak tuh so orangnya ngatur. ngatur. Nah. Ya, aku tuh paling takut kayak gitu karena aku kan pernah mengalami. Jadi aku tuh jadi takut berpendapat loh. Nggak sih, kayaknya itu tergantung merekanya. Kayak tergantung orang masing-masing. Sebenarnya kamu misalnya caranya juga udah bener nih, kayak misalnya emang dari tutur katanya kamu sebenarnya nggak ada yang salah atau gimana, cuma kayak terkadang orang ngambilnya beda gitu. Kadang kita udah sesopan itu aja, kadang ada orang yang kayak mandangnya beda gitu. Jadi Bener-bener. menurut aku tergantung pandangan orang masing-masing sih. Ya, dan walaupun aku di live kayak apa ya, kayak warm, tapi aku rasa aku kalau misalnya kayak lagi latihan gitu, aku tuh jadi sosok yang dingin. Tapi dinginnya tuh bukan dingin yang kalian bercandain ya guys, ini beneran. Itu kayak sosok yang dingin gitu loh. Aku kayak ngomongnya tuh to the point kalau tentang detail. Soalnya kan kayak sekedar lewat aja ya. Jadi kayak aku harus nyampeinnya yang cepet gitu. Nggak yang kayak, halo selamat malam, jadi ini kamu salah detail ya. Kan nggak mungkin kayak gitu. Ya kan? Jadi kayak, eh kamu salah detail ya. Nah aku tuh takut kayak, loh kok ngatur sih gitu. Kita sampai jam 9 yuk. Iya nih, kita udah 2 jam nih. Udahan kali ya. Gimana ya bridgingnya? Bridgingnya. Oh ya, jadi sekarang kan kita udah selesai menceritakan deep talk deep talk kita. Gimana kalau sekarang kalian memahami dulu, apa memeditasikan apa yang tadi kita sudah obrolkan? Iya. Yeah. Gimana kalau kita baca podium dulu? Wedeh. Terus, kita baca podium yuk. Oh iya, buat yang kalau misalnya ada yang mau daftar Gen 13, semangat aja ya kata aku mah. Jangan pernah menyerah. Kalau misalkan di generasi ini kalian gak bisa, coba di generasi berikutnya. Seperti itu, mari kita baca podium. Mari kita baca podium. Ih, katanya ada yang bilang cepet banget. Apaan cepet banget, kita udah 2 jam. Iya, kita udah 2 jam tau guys. Kok cepet banget sih? Kayaknya kita terlalu bijak. Terlalu seru. Nggak, bercanda-bercanda. Kita buka yuk, kita mau jadi diri kita lagi. Nggak mau aku. Ih. Apa foto terakhir aku di cowok aja ya? Nggak deh, aku mau bikin 2 karakter. Nggak deh, aku begini aja. Nanti kita nggak ada screenshot di akhir ya, karena aku udah screenshot tadi. Oh, kirimin ke aku nanti. Oke. Aku tadi screenshot 2 atau 3 sih. Nanti buat kamu 1, buat aku 1. Oke. Thank you. Ayo kita baca. Jadi bacanya total ranking atau live ranking? Live. Oke. Thank you. Kalau total itu tuh dari visit dan lain-lain, itu beda. Oke. Thank you so much. Aku waktu itu pernah salah baca. Gak apa-apa. Oh no. Kita belajar dari kesalahan. Oke, jadi bisa pasti dari nomor? Dari 13. Oke. Okay. Kadang aku baca dari 30 sih, karena mereka suruh. Emang kamu pernah? Aku bisa 13, terus kemarin aku baru pertama kali 10 bacanya. Deh. Huh? JDN. Oh. Kasian Oci, okay. Kita capek. Nomor 13 ada Kak Jeremia. Nomor 12 ada Kak Fadi.
terima kasih banyak, Kak. Kamu dulu. Ah, maaf ya. Nomor 11 ada Kak Ahmad. Terima kasih banyak, Kak Ahmad. Nomor 10 ada Kak Rafli. Terima kasih banyak, Kak Rafli. Nomor 9 ada Kak Ninebox. Terima kasih banyak, Kak Ninebox. Nomor 8 ada Kak Relance. Terima kasih banyak, Kak Relance. Nomor 7 ada Kak Muhammad. Terima kasih banyak, Kak Muhammad. Kak Rozi deh. Terima kasih banyak, Kak Rozi. Nomor 6 ada Kak Jan. Demi apa sih? Kok ada namanya Kak Rozi? Iya. Terima kasih banyak, Kak Janwar. Nomor 5 ada Kak Lalat Buah. Terima kasih banyak, Kak Lalat Buah. Nomor 4 ada Kak Ryuji. Terima kasih banyak, Kak Ryuji. Nomor 3 ada Kak Brand. Terima kasih banyak, Kak Brand. Nomor 2 ada Kak Azhari. Terima kasih banyak, Kak Azhari. Nomor 1 ada Kak Rumput. Terima kasih banyak, Kak Rumput. Bentar. Okay, let's go. Bentar, Cek. Bentar lagi. Kenapa? Terima kasih banyak, all. I love you. Aku waktu itu jadi bonekanya Delin. Iya. Gak mau sama aku aja. Aku hari ini mau baca dari 20 deh. Aku dikacangin. Sebenarnya. Oh, ya, maaf ya. Aku pengen baca dari 20 deh. Karena mereka pada minta dari 30, minta dari 50, minta dari 100 ribu. Jadi aku baca dari 20. Hmm. Okay, let's go. Yang ke-20 ada Kak Tegarufi. Terima kasih, Kak. Yang ke-19 ada Kak Iltil. Terima kasih, Kak. Yang ke-18 ada Kak Alsagia P. Terima kasih banyak. Yang ke-17 ada Kak Garvey. Terima kasih. Yang ke-16 ada Ahon Always Frenzy. Makasih. Yang ke-15 ada Kak Dim Dim. Terima kasih banyak. Yang ke-14 ada Kak Faki. Terima kasih banyak, Kak Faki. Yang yang ke-13 ada Kak Moses. Terima kasih banyak, Kak Moses. Yang ke-12 ada Kak Yayat X Lily. Terima kasih banyak. Yang ke-11 ada Kak Ade Kirby. Terima kasih banyak, Kak Ade. Yang ke-10, Kak Putu Only Siapa. Only siapa tuh? Only Delin. Terima kasih, Kak Putu. Yang ke-9 ada Kak Adri BR. Terima kasih, Kak Adri. Yang ke-8 ada Kak Aryo Fridzi Only. Terima kasih, Kak Aryo. Yang ke-7 ada Kak Rizky 18. Terima kasih banyak. Yang ke-6 ada Kak Indra MA. Terima kasih banyak, Kak Indra. Yang ke-5 ada Kak Glenn. Terima kasih banyak, Kak Glenn. Yang ke-4 ada Kak Mrofliya. Terima kasih banyak, Kak Mrofliya. Yang ke-3 ada Vincent Aureli, terima kasih banyak. Ini top 3. Yang ke-2 ada Kak Tommy Lim, terima kasih banyak. Dan yang pertama ada Kak Ci Om Afi. Makasih banyak. 2 deh. Yes. Oke, okay. Kita sudah selesai. Ceh, ntar apa guys record ini guys? Ntar aku kayak gini, ntar Cece ini ya, Cece langsung. Cece ya, Cece jadi bonekanya. Oke. Okay. Guys record guys. Ayo tangannya gini, kan Cece jadi bonekanya. Gak boleh kepisah gak? Kepisah deh dia. Ntar pas I love you langsung nutup. Aku kan punya yang Lotso. Oh gitu. Eh. Aku kira ada suara sih gitu. Enggak ada apa-apanya. Oh, ntar aku celak gitu ya. Celak. Celak terus dia langsung I love you gitu, oke? Okay? Celak. I love you.
I love you tuh sayang. Oh, bisa aja deh. Ini aku lagi jadi cewek jadi kayak gitu. Oke, makasih banyak sayang. Oke. Akhirnya sudah selesai. Apakah suara kita hilang besok? Enggak mungkin. Enggak. Because we are deep talk. Jadi suara kita gak hilang. Karena kalau deep talk tidak se-excited itu. Tapi kalian setia menunggu. Oke. Terima kasih semuanya. Ini aku kayaknya kedua kali 2 jam deh. Atau aku sebelumnya 1 jam 50 menitan doang. Aku lupa. Love you all. Love you all. Terima kasih. Bye-bye. Kamu gak mau balik dulu ke Morin? Kamu balik dong ke Morin. Abis itu baru kita add. Malah melet. Bye. Bye-bye. Love you too. Love you more. Yes. Itu jawaban yang benar, Morin. Kalau misalnya dibilang love you, love you more, jangan love you too. Okay, love you more, Sen. Yes. Love you more, guys. Dadah. Bye-bye. Satu, dua, tiga.